Ada cacing. Ini cacing. Nah, ini cacing teman-teman. Satu. Jadi 5,5, 3 sama 2. Enggak. Ini cacingnya pakai gini sekarang. Biar nafas. Oh, biar nafas. Apaan? Teman-teman semua, hari ini kita akan mancing di setu sekitar wilayah Depok. Di sini terdapat ikannya cukup lumayan banyak ya, dan cukup besar-besar. Beberapa kali saya ditarik ikan besar. Oke, kita ikuti saja perjalanan mancing kita kali ini. Semoga ini dapat menghibur. Oke, ikuti saja perjalanan ini. Treknya ini agak sedikit licin ya. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Indah sekali pemandangannya. Kita akan bersiap-siap memulai petualangan ini. Nah, ini malam sepertinya. Ada para pemancing ini. Nah, ini bekas bakar ikannya ya. Oke, kita siap-siap dengan peralatan yang is okay. Ikannya banyak banget, mantap. Siapin karung. Oke, teman-teman, ikannya sepertinya banyak sekali ya. Coba kita intip, mudah-mudahan ada yang muncul. Oke, kita akan mulai mancing kali ini. Semoga berhasil ya teman-teman. Thank you.
pancingnya sedang di makan ikan ya teman-teman. Kita tunggu sesaat aja. Oke, coba teman-teman kita lihat pelampung kita. Teman-teman bisa lihat sendiri ikannya banyak sekali ya, sedang bermunculan. Tapi belum melihat kail saya kemungkinan. Coba nanti, mudah-mudahan matanya ikan ini hari ini melihat kail saya, sehingga kail saya dimakan oleh ikan. Oke, mancing itu memang harus sabar, karena mancing adalah melatih kesabaran kita ya teman-teman. Semoga hari ini saya berhasil mendapatkan ikan. Oke, ikuti saja perjalanan mancing saya kali ini. Semoga ini dapat menghibur teman-teman semua ya. Oke teman-teman, sambil menunggu pelampung ditarik ikan, saya akan melihat-lihat pemandangan keindahan setu ini. Ini ada buah apa ini teman-teman? Ini sepertinya buah kolbi. Kalau dimakan bisa turun ke bumi ini teman-teman. Oh, ada seorang penjala ikan. Oke, kita sorot. Kita zoom. Oke, kita lihat dari dekat ya teman-teman. Hati-hati. Kita lihat hasilnya, apakah dia mendapatkan. Oh, ternyata dia belum mendapatkan hasilnya. Dia sangat berani sekali ya di tengah-tengah. Satu ini dalam sekali soalnya. Oke, seperti ada yang aneh.
Ntar ya teman-teman ya, kita zoom. Ini apa ini? Oke, sebentar kita akali. Oke, sebentar. Oh, sepertinya ini jaring ya. Oh my god. Waduh, patah sampai lepas. Oh. God, apa ini God? My friend. Bentar. Sebentar, jangan sampai dia terlepas lagi. Oke. Okay. Dapat sekali dua. Oke. Oke. Ini tanpa sengaja aku menemukan ini. Oh, tiga. Oke, kita zoom. Luar biasa. Oke. Biarkan saja ini ikannya, ikan raksasa ini, ikan monster raksasa ya, teman-teman. Ini tampak kesengajaannya teman-teman. Ada jaring yang menjaring ikan apa ini. Duh, serem sekali. Sekali dapat sekali tiga ya teman-teman. Oh, satu, dua, tiga. Biarkan saja. Biasanya ada yang sangat menyukai ikan ini ya teman-teman. Ini sudah azan zuhur. Oke. Ditarikkan. Semoga kali ini berhasil ya teman-teman. Saya sudah mendapatkan satu ekor ikan. Nanti saya perlihatkan. Anginnya besar sekali ini teman-teman. Jalan yang kau tempuh lewat rintangan. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Sambil nunggu ikan makan, saya mau nyanyi ya teman-teman. Seperti udara kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ibu. Jadi teman-teman, sama ibu harus sayang ya, karena dialah yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Jadi teman-teman harus sayang sama ibu, karena surga ada di telapak kakinya. Dan sampai teman-teman menyesal kalau ibu sudah tiada, kepada siapa lagi teman-teman akan meminta doa restu? Karena doanya seorang ibu adalah doa yang paling dijabah dan paling manjur doanya teman-teman. Hmm.
Gue tarik ya, Mak. Hah? Udah jalan, bro. Gak ngeliat tadi loh. Ikan lele lagi nih. Teman-teman, tadi saya hampir mendapatkan ikan lele besar. Ikan lelenya selengan saya ada ya. Tapi terlepas dan saya belum sempat mendokumentasikan. Oke, mudah-mudahan kali ini saya bisa mendokumentasikan buat teman-teman semua. Tadi sedang dimakan ya. Sudah dibawa umpannya, tapi berhenti. Semoga masih ada harapan. Dan mancing itu harus sabar. Di sekitar wilayah ini, di untuk ikan di sini didominasi oleh ikan mujair dan ikan lele. Ikan lelenya banyak sekali, teman-teman. Begitu nari. Bro. Oke, kita lihat ikan yang kita dapat tadi kecil, tapi hampir kita dapat yang besar, ikan lele di sini. Lumayan, kita lepas saja. Oke, silahkan kalau Anda ingin pulang ke asalnya. Mm-hmm.